empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Putri Selo. Hari ini aku pengen makan siang mukbang. Udah lama banget gak pernah makan pete mentah ya. Biasanya aku suka jengkol pete mentah kayak gitu buat lalapan. Silahkan yang suka pete like, komen. Mungkin kalian suka yang versinya bakar ya, sama kulitnya itu, atau digoreng ataupun mentahan kayak gitu. Tapi kalau aku itu cuma yang mentah paling suka banget. Udah tadi udah ngeliat kan, ini petenya banyak ada di kulkas, terus ini timun juga, terus ada sambalnya. Caranya seperti ini aku, cara nyambelnya. Nah sekarang aku nyambel ya, ini ada gula putih, garam, lomboknya 8 biji, bawangnya 2 biji kecil ya, terus daun jeruk ya, bismillahirrahmanirrahim. Paling sedap itu nyambel orek, kala pete, lalap timun. Nah, aku di kulkas ada kering tempe ya, yang aku udah pernah bikin keringnya, walaupun kelihatannya nggak enak tapi rasanya sebenarnya mantap. Terus nasinya panas, aduh nendang. Mertua lewat, ibu lewat, pura-pura nggak tahu, saking apa, saking nikmatnya makan sama sambal orek. Nah, seperti ini, aku biasanya tuh kayak seperti ini ya kalau hari-hari nyambel orek itu, taruh daun jeruk, lebih sedap dan seger. Nah, aku nggak pernah ya pakai micin karena di sini juga jarang pakai micin. Jadi lebih kayak gini lebih sedap, seger. Cih, pokoknya sa'aris cooker entek segane. Nanti ada pete mentah juga, aku nggak suka kalau digoreng. Udah terbiasa ya makan pete mentah. Oke, aku sambil dulu ya. Nah itu, dan aku pastinya nggak bisa diet. Aku makan nasi banyak banget ya, satu piring. Wah, sekarang aku akan cuci tangan. Aku cuci tangan di sini, terus aku akan tambahkan, ini adalah kering ya yang pernah aku buat. Itu enak banget ya sebenarnya. Cuma kalau sekarang kelihatannya tuh nggak enak, tapi aku akan tambahkan. Ini udah waktu itu ya di kulkas. Cuma sekarang aku akan ambil untuk menambahin biar rasanya lebih nendang. Oke, selamat makan buat kalian juga ya. Jangan kesehatan juga, cuci tangan, pokoknya harus yang bersih. Jangan keluar kemana-mana dulu, masih banyak virus corona ya. Semoga kalian sehat di sana, semuanya sehat ya. Pekerjaannya lancar juga. Bismillahirrahmanirrahim. Aku akan cobain sambalnya. Ini sambalnya seger banget. Aku sebenarnya enggak sendiri, ada nenek. Papa saya. Saya lecik ya, saya. Karena nenek makannya style Chinese, aku bosen, jadi aku pengen makan seperti ini. Lama banget. Papa saya lemgai lo. Ngosek liko laci. Ini yang bikin paling suka. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak sih, Pak. Aku pakai tangan. Nikmat banget. Pokoknya, ibumu lewat aja, atau mertuamu lewat, pura-pura nggak tahu, pura-pura nggak ngelirik, nggak nawarin, karena apa? Saking nikmatnya. Ini nikmat banget. Pokoknya sambal orek itu lebih nikmat. Keringnya itu kering banget ya. Ini bisa bertahan sampai 2 bulan. Aku paling suka kayak gini. Dicelupin. Sumpah asli enak. Tunggu video selanjutnya ya. Aku akan makan jengkol mentah, insyaallah ya. Karena di Hongkong itu jarang banget jengkol. Kecuali mereka tuh beli dari Indo, baru kesini baru dapat.
timunnya harus yang kecil-kecil, yang seger. Ada nenek di sebelah, cuma nenek nggak tak ajak, nggak tak ajak syuting. Kadang-kadang aku makan sambal orek kering sama lalap timun aja, udah nikmat. Paling enak. Sumpah, sak cowok ya, entar. Ya Allah, ini enak. Makanan anak rantau enak-enak. Nikmat-nikmat. Kalau ada pertanyaan dari kalian, silahkan komen aja ya. Kenapa aku lebih suka jengkol mentah ya? Karena aku lebih suka kenikmatannya itu kriuk-kriuk gitu. Dan di mulut tuh menjadikan, waduh, puas gitu. Ini sambelnya pedes banget. Lomboknya 8 ya. Aku udah mau ini, nangis. Sumpah. Ini gak kaleng-kaleng ya. Memang aku doyannya sambel tuh orek sama petai mentah. Kalau digoreng gak terlalu seberapa. Kalau kalian pengen nyambel seperti ini yang segar, lomboknya 5, bawangnya 1. Kalau lomboknya lebih daripada 5, bawangnya 2. Kalau 10 lombok berarti ya bawangnya juga 2. Tapi lebih dari 10 ya tambah 1 lagi. Kayak gitu. Sumpah, nggak ada kipas, nggak ada apa, langsung aku berkeringat. Bapak, cik tunggu kamu ya. Aku masakin mana? Ini ada tunggu dari Jepang sama Yumjung sama Bang Bombay. Aku pakai oyster, sama dia suka makan bubur. Kayak gitu udah. Udah cukup. Nuh, sambalnya udah mau habis ya. Karena kalau aku nyambel lebih daripada cowoknya nggak muat, ini cowoknya kan kecil ya. Cowok ini udah bersama aku tuh mungkin udah banyak tahun ya, sejak aku kerja di Saikung sampai sekarang. Sambil mukbang, sambil makan, sambil nemenin anak. Lelah kali dong. Panas. Kemarin aku sakit kepala, nggak kuat. Makan sama sambal, tak puas-puasin. Akhirnya reda. Hampir habis sedikit. Aku lebih suka ya ini, terus colek-colekin deh cowoknya gitu.
nikmat sekali ya. Oh ya, kadang-kadang aku kan di sini misalnya masak style Chinese gitu ya, kalian mungkin bosen ya. Jadi video apa yang kalian suka, mungkin dari Putri Selo pengen aku curhat selama aku kerja di Hongkong atau gimana, aku enaknya bikin video apa, aku juga bingung kadang-kadang. Ini aku liatin, aku makan enak banget ya Allah. Sumpah telur, aku akan cobain. Tadi aku masak jamur ini enak enggak? Kamu masak ya? Oh. Kata nenek enak. Jamur ini kayak seperti daging sapi, enak banget. Aku tahu sih ya, ini kok. Kok gue jadi? Oke, aku akan lanjutin ini sampai cowoknya habis, nasinya habis. Bener-bener habis. Semuanya habis. Ini harus dibersihin ya, cowoknya. Mana-mana. Ada salah satu temen ya, mereka tuh kangen sama sambal orekku itu. Kadang-kadang aku libur kan nyambel buat mereka. Makanya sambalnya tuh bikin lagi gitu. Seger. Makannya melebihi tukang bangunan. Ini aku gak mau tahu, harus bersih ya. Jadi kalau kita kayak seperti makan rujak gitu ya, pakai timun. Ini gak kayak ngelain emang aku makannya kayak gini. Teman-temanku juga tahu kalau aku makannya banyak. Jadi nggak di video, nggak di apa tuh sama aja. Sumpah ludes, rakus banget. Maklum ya, pekerja keras. Ini oke? Okay? Ini masih ada. Jadi aku akan lanjutin nanti malam ngambil lagi ya. Mana-mana ya misalnya. Kan? Ini bisa ditaruh kulkas lagi. Ini sangat awet. Ya Allah, alhamdulillahalamin. Sumpah kenyang. Aku cuci tangan. Sumpah. Enak banget. Kalian pasti ngiler ya, aku makan kayak gini. Kalian coba aja, nyambelnya itu orek, enak pasti, lebih seger. Oke, terima kasih udah nonton. Aduh, udah mau nangis. I love you all, udah pilek. Love you all, bye bye. Bye bye.